Penyanyi terkenal Nurul Wahab Deb sering menjadi perhatian meskipun beliau kini tidak lagi tinggal di Malaysia. Lagu-lagunya yang terdahulu seringkali menjadi siulan peminat dan bahkan lagunya bersama bekas suaminya Ajay masih lagi menjadi siulan peminat di Malaysia. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Seperti yang peminat sudah sedia maklum, Nurul sudah tidak aktif dalam bidang nyanyian, namun namanya tetap menjadi bualan peminat tempatan. Kini beliau dilihat memberi tumpuan sebagai seorang ibu dan suri rumah setelah mendirikan rumah tangga dengan jejaka Perancis, Eric Daniel. Hasil perkahwinan keduanya itu, pasangan ini dikurniakan 3 cahaya mata yang comel. Nurul juga mempunyai seorang anak perempuan hasil perkahwinan terdahulu, iaitu anak sulungnya Ayu Nazirah, yang kini sudah pun membesar menjadi gadis yang cantik seperti ibunya. Anak sulungnya itu kini sedang mempunyai hubungan dengan anak lelaki pelakon cantik Maria Farida. Nurul bersama suami dan anak-anak berpindah ke Bali pada tahun 2021. Malah Nurul juga dilihat sudah mempunyai ramai rakan-rakan baru di sana. Namun baru-baru ini, satu posting video Nurul menangis berserta caption yang panjang tentang beratnya menjadi seorang ibu. Tangisan Nurul itu nyata membuat ramai sebab. Bukan hanya peminat, malah rekan-rekan artis turut meninggalkan komen berharap penyanyi itu tetap kuat dan tabah. Ramai juga yang meninggalkan komen menyatakan mereka turut mengalami situasi yang sama sebagai seorang ibu. Anak-anak adalah keutamaan. Apa saja berkaitan anak-anak pasti membuat mereka sedih atau tersentuh. Apapun, semoga Nurul baik-baik saja dan sentiasa bahagia bersama keluarga tersayang.